Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terimalah salam dari kami HKBP Kernolo, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang selalu setia bersama saudara di dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala pemberian-Mu yang kami terima sepanjang hari ini. Sukacita, pekerjaan, persekutuan dengan orang-orang, dan nafas kehidupan. Ajarkanlah kami untuk memahami dan mengerti, agar kami semakin dimampukan untuk mengikut Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini, sebagaimana tertulis dalam Almanak HKBP, kita ambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 19 hingga ayat yang ke-21, dan yang menjadi ayat pembimbing kita ambil ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saya baca sekali lagi. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, zaman ini disebut zaman disruption, yang artinya zaman penuh kejutan. Kehidupan kita dikejutkan dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat akibat teknologi dan era digitalisasi yang terus memacu setiap orang untuk terus bergerak dan berkembang. Agar jangan tertinggal oleh perubahan zaman, oleh cepatnya perkembangan teknologi dan segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian arus informasi melanda seluruh kehidupan kita, baik secara ucapan langsung atau melalui berita-berita atau melalui kata-kata, apakah melalui WhatsApp, Instagram, Facebook dan Twitter, semuanya bersiliweran setiap saat. Dan untuk supaya kita tidak tertinggal dengan ini, kita terjebak terus-menerus selalu mengikutinya dan meneruskannya kepada orang lain tanpa mengerti dan memahami. Akibatnya adalah betapa kita terlalu sering hanya dilewati oleh berita itu, hanya menyampaikan, hanya memberi, hanya mengirim, dan hanya berkatakan. Itulah persoalan yang diangkat oleh Yakobus dalam renungan kita hari ini. Karena begitu banyak informasi yang kita dengar dan seterusnya ingin kita katakan, akibatnya kita tidak suka lagi mendengar kata-kata orang lain atau nasihat orang lain, atau jangan-jangan tidak lagi mau mendengar firman Tuhan. Karena itu kita hanya mau didengar, kita hanya mau mengatakan, kita hanya mau memperkenalkan, kita hanya mau memberitakan. Karena itu kehidupan kita hanya seperti sebuah pancuran yang hanya dilewati air tanpa pernah airnya tinggal dalam pancuran tersebut. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk memahami semua apa yang kita hadapi. Dan sebuah pernyataan yang luar biasa. Sebab pemahaman dan pengertian sering lahir dari apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita saksikan. Karena itu biarlah kita mau mendengar apa saja. Sebagaimana salah seorang ahli filsuf dari Inggris yang berkata, Francis Bacon berkata seperti ini. Untuk informasi,
untuk kata-kata, untuk perkataan, untuk semua berita-berita, baiklah kita memakai teori makan. Kalau kita memakan sesuatu atau memakan makanan, ada makanan yang langsung ditelan, tetapi ada juga makanan yang harus dikunyah dulu. Tetapi ada juga makanan yang harus dimuntahkan. Anda kata kita makan bubur itu langsung ditelan tanpa dikunyah. Tetapi kalau makanan yang agak keras harus dikunyah dulu baru ditelan. Tetapi kalau kita makan tulang-tulang ikan atau tulang daging, itu harus dimuntahkan. Informasi, kata-kata, ucapan demikian juga. Ada informasi yang harus kita telan bulat-bulat, tetapi lebih banyak harus kita kunyah, kita analisa, kita pikirkan, kita buat keputusan. Dan ada yang harus kita muntahkan. Karena itu mendengar, kata Paulus ke jemaat di Roma. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah dari firman Tuhan. Maka dari itu Yakobus berkata, cepatlah untuk mendengar. Itu artinya bukalah hati, telinga untuk mendengar, tetapi lambatlah untuk menyampaikan. Itu artinya lambat berkata. Artinya kita menganalisa dulu, menimbang dulu, memahami dulu, mengerti dulu, baru kita sampaikan. Supaya bermakna kata-kata kita bukan asal ucap, bukan asal ngomong, tetapi mempunyai makna dan mempunyai arti. Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang diajak oleh Yakobus bagi kita. Biarlah kita mampu mendengar, dan kemudian apa yang kita dengar harus kita mengerti. Dan selanjutnya kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, bukan hanya mendengar, tetapi harus juga mau melakukannya. Mendengar, mengerti, dan melakukan. Itulah yang diminta oleh Yakobus kepada orang-orang percaya pada saat ini. Baiklah kita sebagai pendengar yang baik dan mengerti. Secara khusus kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan membuka mata dan hati kami dan pemahaman kami akan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan itu menjadi dasar dari seluruh perbuatan dan tindakan kami. Biarlah kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku yang Engkau kuatkan untuk melakukan apa yang Engkau ingini. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.